Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, dibukakan pintu hati untuk selalu semangat menuntut ilmu, lalu ilmu yang sudah didapat diamalkan dan istiqomah. Sampai pada akhirnya kita akan husnul khatimah. Tema kita malam ini mengambil hikmah pelajaran dari Azazil. Azazil, Ain, Zai, Alif, Zai, Ya, Lam. Apa, siapa itu Azazil? Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama ahli hadis. Nama kitabnya Syu'abul Iman. Syu'ab artinya cabang-cabang iman. Ini adalah ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kana ismu iblis Azazil. Nama iblis itu aslinya awalnya adalah Azazil. Summa ablasa ba'du. Kemudian dia berputus asa. Ablasa, yublisu, mublis, iblis. Kemudian dia berputus asa. Iblis artinya putus asa. Iblis, putus harapan. Kalau bahasa Inggrisnya hopeless. Hope, harapan. I hope you. Saya berharap supaya kamu. Hopeless. Tak ada lagi harapan. Putus harapan. Jadi orang yang putus harapan itu sifat iblis. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini punya kitab syarah, penjelasan. Kalau Quran ada tafsirnya, kalau hadis penjelasannya namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari itu namanya Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, rawat Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya sama sumbernya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana ismu iblis, nama iblis, haitsu kana ma'al malaikah, ketika dia bersama dengan para malaikat, Azazil. Nama dia adalah Azazil. Summa iblis ba'd. Kemudian namanya berubah menjadi iblis. Panggilannya adalah iblis, artinya berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. La tayasu min rauhillah. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Karena yang putus asa itu hanya illal qaumul kafirun. Pertama orang kafir, yang kedua iblis. Sebanyak apapun dosa kita, selalu ada harapan. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang sudah jelas mengambil pelajaran dari Azazil, maksudnya dari iblis. Kata iblis itu dari kata ablasa yublisu, orangnya mublis. Jamaknya mublisun, iblis. Bisa dibuka dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sampai pada akhirnya mereka bangga, sombong dengan apa yang mereka peroleh. Akhadnahum baghtah, kami ambil secara tiba-tiba, kami turunkan azab. Fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka dalam keadaan mublisun, mublis, putus harapan. Tak ada lagi harapan. Menceritakan sikap orang-orang kafir. Bagaimana mereka? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Jangan minum khamar, mereka mabuk. Jangan selingkuh, mereka berzina. Jangan lakukan hubungan sejenis, mereka LGBT. Jangan makan riba, mereka sibuk dengan riba. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Rezeki lancar, umur panjang, kehidupan nikmat, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem, bahagia. Rumah besar, mobil mahal, kehidupan menyenangkan.
Apa yang terjadi? Hatta idza farihu, pada akhirnya mereka akan bangga, angkuh, sombong. Wow, kita berhasil. Bima utu. Padahal ini semuanya adalah istidraj. Akhadnahum, tiba-tiba kami cabut, kami ambil. Baghtah. Secepat kilat, tanpa diduga. Pada akhirnya apa yang terjadi? Faidahum mublisun. Mereka sama sifatnya dengan yang menggoda mereka. Padahal mereka manusia, tapi mereka punya sifat yang sama. Bagaimana mereka? Mublisun, putus asa. Tak ada lagi harapan. Begitu juga yang menggoda mereka juga putus asa. Itulah dia iblis. Berikutnya pembahasan yang kedua. Itu tadi asal kata iblis dan azazil. Sekarang pembahasan yang kedua adalah, dia ini dari golongan mana? Makhluk apa? Apakah ini dari planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto? Apakah dia ini alien? Ada malaikat. Malaikat itu minan nur, dari cahaya. Ada manusia. Manusia itu min tin, dari tanah. Sedangkan dia, azazil, iblis ini, dia bukan malaikat. Dan dia bukan manusia. Lalu dia dari kalangan mana? Buka surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin, wal insa, dan manusia. Dua. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Qul la in ijtama'atil jinnu, seandainya berkumpul jin, wal insu, dan manusia. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap disebutkan kata jin dan manusia, jin duluan. Kenapa jin duluan? Karena dia makhluk lebih tua daripada kita. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni, azazil, iblis ini berasal dari kalangan jin. Terus apa beda dia dengan jin? Nama komunitasnya jin. Jin ini yang baik-baik namanya jin Islam. Buka surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Nama komunitasnya jin, yang baik-baik namanya muslim, yang jahat-jahat namanya kafir. Induk dari segala yang kafir ini namanya iblis. Saya ulang sekali lagi, nama komunitasnya jin, yang baik-baik namanya muslim, yang jahat-jahat namanya kafir. Induk daripada jin kafir ini adalah iblis. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa dia ini malaikat. Kenapa dikatakan dia malaikat? Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, wa iz qulna lil malaikati isjudu, surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti dia malaikat. Maka jawabannya adalah dia bukan malaikat. Kenapa dia bukan malaikat? Karena dia sendiri menjawab ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk?" Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kusuruh bersujud? Apa kata dia? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api, bukan malaikat. Karena api asal muasal jin. Seandainya dia dari malaikat, dia akan mengatakan khalaqtani min nur, aku dari cahaya. Dua dalil bahwa dia dari kalangan jin. Yang pertama, Allah sendiri mengatakan kana minal jinni, dia berasal dari jin. Yang kedua, dia sendiri mengaku khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, manusia dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada manusia. Lalu kenapa dia bisa bersama dengan para malaikat? Allah kan nyuruh semua malaikat bersujud. Kenapa tiba-tiba dia bisa bersama sebaris dengan malaikat? Karena amalnya. Azazil ini beramal, naik derajatnya. Beramal 1000 tahun, naik
naik langit pertama, beramal 1000 tahun, naik langit kedua, beramal 1000 tahun, naik, beramal, sampai akhirnya selevel dengan para malaikat. Ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud, maka sesungguhnya ketika itu dia adalah naturalisasi, dia bukan original asli malaikat, dia adalah jin yang amalnya setara dengan para malaikat. Tapi ketika disuruh bersujud, bangkit egonya, muncul. Inilah awal muasal, asal muasal percikan permusuhan antara kita dengan makhluk bernama jin. Fasajadu, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, dia tak mau bersujud. Kenapa dia tidak mau bersujud? Aba, dia enggar, enggan. Wastakbara, dan dia ingkar. Wa kana minal kafirin, dia kafir. Enggan. Astakbara, merasa dirinya besar. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi ingkar. Tiga proses. Pertama, enggan, tidak taat, tidak mau ikut, enggak manut. Setelah itu muncul ego, sombong, angkuh, merasa lebih hebat. Aku dari api, warnaku bagus, menyala ke atas, kau dari tanah, warnamu hitam, diinjak-injak. Lalu puncaknya adalah wa kana minal kafirin, dan dia adalah kafir. Poin yang keempat, Allah mengusir dia. Fahbit minha, maka ihbit minha, turun dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kau tidak layak tatakabbar, merasa dirimu besar. Fakhruj, keluar. Dua kali usir. Fahbit, turun. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin, kau kecil. Surat Al-A'raf ayat 13. Terhina, terjatuh, kecewa, marah, putus asa. Lalu kemudian setelah itu dia bangkit. Jadi berasal dari kekecewaan, dendam, kesumat. Jadi sifat-sifat manusia yang mengikut jejak iblis Azazil ini pun sama juga begitu. Ketika kecewa, down, putus asa, bangkit kemarahan menjadi melawan. Pembahasan yang kelima. Apa kata dia? Fabima aghwaitani, sebagaimana engkau, sebagaimana engkau sudah menghalau aku, mengusir aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Al-A'raf ayat 16. Maka aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Akan aku bengkokkan jalan ini. Akan aku goda manusia. Inilah asal-muasal permusuhan manusia dengan iblis. Jadi jalan yang terang benderang itu dia buat abu-abu, dia tutup-tutupi, dia bengkokkan. Itu kerja iblis. Al-A'raf ayat 16. Stepnya bagaimana? Langkah-langkah yang dia lakukan itu bagaimana? An-Nisa ayat 119. Wala udhillannahum, kusesatkan mereka. Kubuat dia nyasar dulu. Nah, ini jalan ini kan lurus nih. Nah, kubuat dia nyasar dulu. Nah, setelah nyasar, wala umanniyannahum, step yang kedua, kubuat dia berhalusinasi, merasa masih di jalan. Orang kalau nyasar dulu, ya sebelum ada Google Map, kalau masih ada Google Map, wah ini kita salah jalan nih. Dulu orang kalau nyasar dia masih merasa di jalan yang benar. Perasaan tadi ada pohon kayu nih, perasaan tadi ada ruko nih, padahal dia berhalusinasi. Jadi yang pertama adalah wala udhillannahum, kesesatkan mereka. Itulah mengapa kita satu hari 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subuh, zuhur, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Supaya waladhdallin, jangan sampai kami termasuk orang yang sesat. Setelah disesatkannya, dibengkokkannya, wala umanniyannahum, tidak merasa sesat, tidak merasa salah. Kita masih berada di jalan yang benar. Pada puncaknya, wala amurannahum, aku akan memerintahkannya. Kanan, kanan, kiri, kiri, makan, makan.
sudah distir oleh iblis. Wala amurannakum. Kalau sudah begitu, apa mau dikata? Badan-badan manusia, wajah-wajah manusia, otak iblis. Kenapa? Hati iblis. Karena iblislah yang memerintahkan dia, nyetir dia. Heran kita, ini kenapa manusia, bajunya baju manusia, tapi otaknya otak setan? Karena sudah dilewat tiga proses. Disesatkan, merasa benar, dan di bawah kendali perintah setan. Pembahasan yang ketujuh. Apakah iblis tadi melepaskan orang ini? Tidak. Surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim dari kanan. Wa an dari belakang. Wa an aimanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim. Dia kerangkeng terus. Depan, belakang, kanan, kiri. Pengawasan setan. Makanya jangan heran kita, kenapa susah sekali ngajak orang ini sholat? Kenapa payah sekali ngajak orang keluar dari riba? 3 + 4, 7. Wala udillannahum, kusesatkan. Wala umanniannahum, kubuat dia berhalusinasi, merasa benar. Wala amurannahum, aku perintahkan dia, dan dia tidak pernah lepas. Kenapa? La atiyannahum min baini aidihim, ku datangin dia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa na'imanihim dari kanan, wa ansyama'ilihim dari kiri. Komplit. Lalu bagaimana? Anna arsalna syayatin. Induknya, GM-nya, king-nya, bosnya, iblis. Iblis ini punya anak-anak buah, syaitan. Syaitan ini terdiri dari dua. Syayatin al-jinni wal-ins. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Jadi kalau ada orang mengatakan setan kau, jangan bilang aku setan, aku ini manusia. Manusia, tapi otaknya setan. Perbuatannya setan, kata-kata setan. Arsalna syayatin. Dikirimlah setan-setan alal kafirin. Bukan alal mu'minin, bukan kepada orang beriman. Kepada orang yang ingkar. Ada orang yang ingkar, dihukum Allah Ta'ala karena keingkarannya. Kebenaran sudah seperti matahari terang benderang di tengah zuhur. Tapi dia menolak kebenaran. Dihukum Allah. Bagaimana Allah menghukum dia? Arsalna syayatin. Kami kirim kepada mereka setan-setan. Alal kafirin, kepada mereka yang ingkar-ingkar itu. Menolak kebenaran. Apa yang dilakukan setan? Ta'uzzuhum azza. Menggoncangkan mereka segoncang-goncangnya. Surat Maryam ayat 83. Apa maksud setan dikirimkan menggoncang mereka? Memotivasi, membuat muncul ide-ide cemerlang, malam bisa cas nggak tidur-tidur, siang tanpa istirahat, badan sehat, terus dimotivasi oleh setan untuk apa? Untuk selalu berbuat dosa, membuat program game online, judi online, modal dari mana, pinjaman online, flexing, nipu orang, makan harta orang, ketangkap, sewa oknum pengacara, siram kepada oknum petugas-petugas. Dari mana muncul ide-ide cemerlang ini? Kita pun heran, setan punya kerja. Makanya orang kalau ngaji dia udah tahu, ini udah kerja, dan kita wajib menyelamatkan itu. Ta'uzzuhum azza, membuat orang itu berapi-api, aktif terus, gak ngantuk-ngantuk. Begitulah kerja setan. Poin yang ke-9. Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan, mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Ayam, jangan makan. Kambing, sapi, ikan. Ikan Pak Ustadz kan tidak disembelih, tapi dibeli dengan uang haram, tidak disebut nama Allah, jangan. Kenapa? Wa innahu lafisqun, karena itu sudah keluar daripada kebenaran ajaran agama Islam. Terus, wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim. Surat Al-An'am ayat 121. Setan mengirimkan wahyu. Loh, wahyu itu kan dari Allah, ada wahyu dari setan. Wahyu itu apa? Wahyu itu bisikan halus
ke dalam hati. Yang berpikir itu hati atau otak? Yang berpikir itu dada atau kepala? Ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kata Imam Syafi'i, berpikir itu di hati. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah Hanafi, berpikir itu di sini. Ada betulnya juga. Karena orang, aduh capek kali aku mikir ini, berat kali, berarti pikir itu di sini. Tapi kata orang, terlintas di hatiku. Kata Imam Syafi'i, berpikir itu di sini. Dan dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka terkunci? Jadi kalau gitu berpikir itu di sini, bukan di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berpikir. Ha. Berarti berpikir itu di hati, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi di sini. Datanglah al-muhaqqiqun, imam ahli tahqiq. Kata mereka dua-duanya benar. Imam Hanafi betul, Imam Syafi'i pun betul. Loh, Imam Syafi'i bilang di sini, Imam Hanafi bilang di sini, kok bisa sama betul? Cahayanya di sini. Mau mancarnya sampai kemari. Ini yang paling betul. Awal terlintasnya di sini. Proses selanjutnya cahayanya berpikir sampai kemari. Nah, di mana kerja setan? Kerja setan di sini. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, setan mengirimkan bisikan-bisikan halus ke dalam hati, dari hati naik ke otak, dari otak ke tangan, dari hati naik ke otak, dari otak ke kemaluan, dari hati naik ke otak, dari otak ke mata. Kata hati, kata otak, perintahkan mata. Hati, otak, telinga. Hati, otak, tangan. Hati, otak, kemaluan. Perintahnya datang dari mana? Dari hati naik ke otak, ke seluruh anggota tubuh. Dari mana datang? Setan. La yuhuna ila awliyaihim, setan membisikkan kepada aulia, wali-wali setan. Digunakan kata wali. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini kayaknya wali ini Pak Ustaz. Iya, wali setan. Wali setan, semangat, menggelegar. Dari mana itu? Ta'uzzukum azza. Setan yang membuatnya goncang, bersemangat, enggak ngantuk-ngantuk, enggak capek-capek. Dari mana bisikan ini datang? Dari setan. Kok bisa? Hukuman dari Allah SWT, karena meninggalkan perintah Allah. Makan yang haram. Dihukum di dunia, itu baru DP-nya di dunia, belum lagi di akhirat. Yudhillu bihi kathiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kathiran, banyak yang dapat hidayah. Loh, kenapa Allah menyesatkan mereka? Allah menyesatkan bukan berarti Allah tidak sayang. Lalu kenapa Allah menyesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, Allah menyesatkan mereka karena mereka fasik. Fasik itu apa? Tahu kebenaran, tahu perbuatan ini dosa, tahu ini haram, tahu ini dilarang Allah, tahu ini dimurkai Rasulullah, tahu ini tidak disetujui ulama, dilaksanakannya juga, dihukum. Dihukum Allah dengan hukum. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat neraka jahanam menanti. Di dunia, dibuat dia tidak lagi membisakan mana hak. Tak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Apalagi orang-orang di sekelilingnya juga mengatakan, kau wali, buka dimensus wali. Oh, betul. Awliyaihim, wali-wali setan, na'uzubillah. Lah, kita sudah bahas tentang namanya, perbuatannya, awal permusuhannya. Sekarang obatnya. Gimana obatnya ini? Maka obatnya, pertama, jangan sampai fasik. Karena kalau kita sudah fasik, disitulah dia mendapat jalan masuk. Fasik itu apa? Tahu khamar haram, tetap minum khamar. Tahu riba haram, tetap. Tahu zina haram, tetap pacaran. Fasik itu namanya. Disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Ustaz Somad, ini saya sudah sampai di simpang. Nanti kalau mau ke pondok Ma'had Az-Zahra di mana ya Ustaz? Nanti lewat UIN terus aja kilometer 15 terus aja. Ya,
tempat jual bunga-bunga Pak Ustaz, terus ya terus. Nanti sampai kilometer 19 belok kiri. Terus dia enggak belok. Udah di mana? Udah di pintu tol Pak Ustaz. Udah terus saja lah kok. Waktu saya katakan terus sajalah. Itu saya bukan sedang nunjukkan jalan, saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia melawan perintah saya hukum dia. Saya tidak mau dia datang ke tempat saya. Begitu lebih kurang ilustrasinya. Begitulah Allah memuluskan jalan orang kepada yang haram itu. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia kepada azab. Umur panjang, badan sehat, kekuasaan diterima orang, pengikut banyak. Apa ini? Itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman yang tertunda namanya istidraj. Jadi jangan sampai melakukan fasik. Dua, jangan makan haram. Kenapa? Karena dalam surat Al-A'raf 121 itu setan memasukkan bisikan ke dalam hati gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Makan haram muncul darah haram. Ketika makan haram muncul darah haram. Darah haram bersemayam dalam jantung, disitulah pintu setan masuk ke dalam. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena nanti di situ pintu setan masuk. Yang ketiga, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas yang berbisik-bisik khannas, bersembunyi dia. Dia bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika orang berzikir la ilaha illallah, dia sembunyi. Ketika orang lupa berzikir, dia keluar. Hubungan kita dengan dia sama seperti Tom and Jerry, kucing dengan tikus. Ketika ada kucing, tikus lari. Ketika kucing enggak ada, dia keluar. Itulah kenapa kita diajarkan zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Supaya apa? Supaya zikir, maka dia terus bersembunyi. Yang keempat, ada yang tidak kugoda, kata setan, kata iblis. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhlas. Ikhlas murni, tuluskan niat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, tolong aku ya Allah. Ikhlas itu letaknya di hati. Doa itu bunyinya di mulut. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dengan nama Allah yang tidak ada yang dapat memudaratkan dia di bumi maupun di langit. Yang kelima, wa minal itsnaini ab'adu. Dari dua orang setan menjauh. Tapi yang dua orang ini dekat kepada Allah, yang ikhlas, yang tulus. Berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah turun kepada orang yang berjamaah. Sadar siapa musuh kita, jangan memandang musuh dengan mata yang rabun, paham bagaimana step kerja dia. Sampai kapan kita melawan setan ini Pak Ustaz? La'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan halangi mereka, aku akan sesatkan mereka. Sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajasadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama mata masih berkedip, selama tangan masih mengayun, selama kaki masih melangkah, di situ dia akan terus menggoda sampai pada akhirnya kita mati. La ilaha illallah. Situlah baru kita lepas dari ujian. Husnul khatimah. Makanya kita selalu diajarkan berzikir. Karena kalau kita terbiasa berzikir, itulah yang akan menolong kita waktu mau mati. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
diucapkan, didengar telinga, masuk ke hati, masuk ke otak. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Apakah itu di rumah kita, di tempat tidur, atau di ruang ICU sendirian, atau waktu kecelakaan pesawat meledak meletup na'uzubillah, atau ketika perahu tenggelam, atau ketika tiba-tiba datang serangan jantung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selamat kita semua. Doakan Ustaz Abdul Somad selamat dari su'ul khatimah. Itulah tema kita pada malam hari ini, luar biasa. Tema yang dipilih oleh Bang Alvin Firdaus, mengambil iktibar pelajaran dari Azazil. Jangan bangga dengan ilmu yang banyak, Azazil ilmunya banyak. Jangan bangga dengan amal yang banyak, Azazil pun amalnya banyak. Jangan bangga walaupun kau sudah sejajar dengan malaikat. Ingat, kalau ada dalam hatimu hasad, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nikmat siapa? Adam dapat nikmat. Dari hasad muncul takbur, sombong. Aku lebih hebat, aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih mulia. Kenapa dia anak kemarin sore? Apa beda kita dengan iblis? Rendahkan hati kita serendah-rendahnya sampai tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Saling mendoakan. Doakan Ustaz Abdul Somad, minta doakan, dan mendoakan orang lain. Berdoa, minta doakan, mendoakan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, kita selalu istiqamah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.